tugas saya yang pertama adalah menyelesaikan masalah sertifikat milik rakyat yang sampai saat ini sudah terrealisasi sebanyak 81 juta. Target yang ingin kita capai sebanyak 126 juta sertifikat. Oleh sebab itu target pertama yang segera akan saya segera realisasikan, namun saya lihat di lapangan permasalahannya apa. Apakah permasalahan itu masih K2 atau K3, itu juga akan kita selesaikan, tentunya berkoordinasi dengan instansi terkait supaya segera terrealisasi untuk sertifikat milik rakyat tersebut. Kemudian yang kedua, bahwa sengketa tanah itu juga akan saya selesaikan. Sengketa tanah itu kemungkinan juga overlapping antara milik institusi atau dengan milik satuan lain dengan milik rakyat. Ini yang akan kita selesaikan. Dan yang ketiga adalah terkait dengan tanah di IKN yang seperti disampaikan tadi, itu akan kita segera selesaikan. Insya Allah dengan sinergi nantinya saya akan bekerja sama dengan instansi terkait dalam hal ini adalah mensukseskan tiga masalah tersebut. Insya Allah dalam waktu dekat ya, kita akan sampaikan nanti target berapa hari itu sudah bisa terrealisasi. Ya. Medcom.id, a part of Media Group Network.